Dan kalau lu kelamaan megang, dia benar-benar bisa jatuh. Nah, seperti ini. Oh, welcome back to Inuldeligame. Dan kita akan membahas game I Am Alive. Our apartment's still there. I Am Alive itu adalah game survivor di mana dunia ini, maksudnya dunia yang di sana sudah hancur porak-poranda seperti yang kalian lihat sendiri. Kayak habis dihajar gempa dan bencana alam. Nah, jadi kita tuh survivornya berusaha apa? Bertahan hidup. Tapi kita di sini nggak ketemu monster atau zombie, kita ketemu sesama manusia, sama survivor. Nah, itu jadi barang di atas itu yang warna merah itu tingkat kelelahannya. Nah, jadi selama kita megang itu tingkat kelelahannya terus naik. Jadi intinya bisa capek. Dan kalau lu kelamaan megang, dia benar-benar bisa jatuh. Begitu. Ini bukan game baru ya, ini game lama tahun 2012-an. Kayaknya sih. Dan ini bisa kalian lihat sendiri, ini adalah game third person shooter. Jadi di sini ya keseruannya itu kalau gua bilang waktu kita bertahan hidup dan membantu orang, membantu para ada nanti kita ketemu survivor yang lain. Jadi ini juga tipe game yang open world ya. Jadi kita bisa kemanapun sesuka hati kita. Berjalan-jalan mencari kehidupan. Dan ini gue masih di awal permulaan. Nanti kita bisa dapat senjata kayak gitu-gitu. Dapat pistol, dapat refill, dapat rifle. Jadi ini basicnya kota yang udah hancur karena bencana alam. Tapi masih ada beberapa orang yang bertahan hidup. Makanya namanya adalah I Am Alive. Kalau mau jatuh. Dan dari gue sendiri ini gue kasih rating 2. Ini bagus buat dimainin. Ayo cepet. Ayo cepet. Bertahan. Ayo. Ada inventory, kalau ada kekurangan kita bisa minum, kita bisa makan. Kalau dari grafik juga lumayan, nggak jelek-jelek banget. Enak. Back up to the streets if I go through the sewer. Salah. Sini. Kayak gini. Akhirnya kita sampai juga. Ini belum sampai kotanya ya. Ini kita mau mengarah ke kotanya. Dan gue juga udah selesai main ini, cuman gue lupa gimana akhirannya. Seperti ini.
I'm already gone. Jadi kita bertahan buat ngelawan atau pergi. Itu yang disebut survivor yang lain. Mungkin dia bisa bertahan kayak tadi, atau ada lagi yang kalau ketemu kita dia berusaha mengejar dan mengambil barang-barang yang kita punya. There's a lot of dust down there. Pretty thick. Jadi di sini enggak ada petunjuk sama sekali ya. Jalan itu kita yang cari sendiri. Kita hanya dikasih arahan kemana. Nah itu. Jadi yang kuat menindas yang lemah, kayak gitu tuh. Oh, kita juga punya senjata tapi enggak ada pelurunya. Dan kalau kita ketemu survivor yang mungkin enggak megang senjata, ditodong begini saja dia udah takut. Ada map. Dan kita harus kesini. Itu ada red tree-nya. Jadi kalau kita mati kita bisa mengulang di checkpoint tertentu. I could force open this gate with something. Ini yang barusan gue bilang tadi. What happened to hospitality? Kalau kita keluarin senjata, dia takut. Step back. No problem. Padahal itu jelas kita enggak punya peluru. Don't shoot. Back off. Whatever you say. Step back. Shit. I'm blocked. Please. Push. Please, I'm trapped. Kayak gitu keseruannya kalau gue bilang main Alien Life. Ada yang ditodong melawan, ada yang enggak. Kalau kayak yang tadi enggak dia. Karena dia takut. Oh. Jangan pakai shotgun. Jangan pakai. Well, what do we have here? All right. Seru kan? Serunya tuh di sini. Let's talk this over, okay? Take it easy, man. Let's try to work this out like adults. Let's not be so hasty, okay? Ush. Ayo. Take it easy, man. Don't shoot. You know what? I think you're too scared to shoot that gun. I'm gonna kill you. Nah, kalau udah kelamaan kayak gitu, dia pasti bisa ngelawan. I'm not worth the bullet. That's an empty gun. Dan kita bisa ngelawan. Oh. Ya. Mati dia. Kita bisa restore health dengan memakan sesuatu yang ada di tas kita. Lanjut perjalanan. Open. Dan kita kalau nemu makanan juga bisa diambil. First aid kit. Kayaknya di sini ketemu orang lagi. Kita bisa berbaik hati.
memberikan barang milik kita. Thanks so much. How did you get this? It's just over there. Jadi kita bisa menolong orang. Gambarnya sih emang kayak gini karena kotanya itu terkena badai pasir juga. Jadi di mana nanti kita ke level selanjutnya itu pasti pakai buff buat menghindari badai pasir. Makanya ini tempatnya kuning-kuning gini. Well, the apartment's still standing. That's a good sign. Wasn't sure I'd ever see this place again. Ini rumahnya. Rumahnya sebelum diserang. Mary? Ya enggak ada lah, pasti udah hilang. Are you there? There's no one here. I remember that day. What's this? Istri dan anaknya. We have to go now because of the earthquakes. The evacuation team is waiting for us. We'll be taken to one of the emergency shelters. Oh, istri dan anaknya udah dievakuasi. It's very hard to get precise information about the evacuation plan. I have no idea where we'll be in the next hour. If only you were here. I would tell you that I forgive you. For everything. For now, all we can do is pray that you're alive. And if you are, I know you'll come back here. We'll try to stay in Haventon. But we'll go wherever's safest. With Mary, I can't take any risks. We love you. Not a moment goes by that we're not thinking about you. Try to find us. We'll be waiting for you. Yeah. Julie and Mary. Welcome to game I Am Alive. Oke, segitu dulu review dari gue. Gue rasa udah cukup buat kalian semua yang pengen tahu gimana game dari I Am Alive, dan ini udah gue kasih contohnya. Dan seperti biasa, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share untuk bertemu di game-game yang selanjutnya. Seperti biasa, salam para gamers. Bye-bye.